Kemudian ke-17, wa amma jama'atut tabligh fa ilaika ma katabahu al-akhul fadil Muhammad bin Abdul Wahhab al-Wusabi. Beliau tulis di sini hafizahullah, ya. Sekarang beliau juga sudah meninggal dunia, barakallahu fikum. Adapun terkait dengan jama'atut tabligh, ya, ini saya sodorkan kepada kalian apa yang ditulis oleh saudara Al-Fadil Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Wusabi rahimahullahu taala. Pertama, ya'maluna bil ahaditsidh dha'ifati bal wal mawdhu'ah wa ma la aslalah. Satu, jama'atut tabligh itu mengamalkan hadis-hadis dha'ifah, bahkan sampai tingkat hadisnya maudhu', dan bahkan mengamalkan hadis-hadis la aslalah, hadis yang tidak punya asal. Dua, tujadu fihim bid'ahun katsiratun, dijumpai di tengah mereka bid'ah-bid'ah yang banyak. Bal inna da'watahum mabniyatun 'alal bid'ah, sampai dakwah mereka itu terbangun di atas kebid'ahan-kebid'ahan. Id amudu da'watihimul fiqri huwa al-khuruju bihadha tahdid. Sebab tiang dakwah mereka al-fikri itu, penyanggah, ya, fikri bil qaf, itu ruas tulang belakang, ya, untuk menyanggah dakwah mereka itu adalah keluar dengan batasan-batasan ini. Apa itu? Min kulli syahrin thalathatu ayyam, pada setiap bulan Anda khuruj 3 hari. Masih ingat enggak? Saya mengingatkan ini yang pernah terlibat. Masih ingat? Yang dulu pernah terlibat, barakallahu fikum. Sehingga pertanyaan saya, masih ingat? Ya, walaupun dijawab di dalam hati enggak apa-apa. Barakallahu fikum. Setiap bulan 3 hari. Wa fis sanah, dalam setiap tahun 40 yauman, 40 hari khuruj. Wa fil umur, dalam seumur harus ada 4 ashur, khuruj 4 bulan. Ini sudah paling tinggi tingkatan imannya, takwanya, amalnya, jihadnya. Ya, keluar sampai seumur itu ada 40 hari. Berapa? 4 bulan. Keluar, barakallahu fikum. Ah, di sinilah kemudian mulai dari, ya, Indonesia berangkat ke mana? India, terus Bangladesh dan Pakistan. Pulang-pulang afwan, di Lombok itu ada wong gila karena itu. Bentar khuruj jauh-jauh, keluar jual sawahnya. Besoknya lagi mau khuruj, keluar lagi jual sawahnya. Sampai jadi ini haji lo. Ya, wis sekarang gila. Bagaimana enggak gila, harta bendanya ambles. Hafizani wa hafizakumullah. Kata beliau, kita habiskan wa fi kulli usbu'in jaulatan. Masih ingat? Jawab sendiri, ya, apa yang telah lewat. Dalam setiap minggu itu ada 2 jaulah. Ya, kalau yang pernah terlibat, ya tentu ingat kata jaulah. Apa itu? Jaulatun fil masjid alladhi tusalli fihi wathaniyatu mutanaqqilah. Satu, Anda melakukan jaulah masjid yang Anda sholat padanya. Jaulah yang kedua, ini yang pindah-pindah. Dari mana tahdid seperti ini?
Dalam setiap barakallahu fikum bulan harus ada 3 hari. Dalam setiap tahun ada 40 hari. Dalam seumur ada 4 bulan. Setiap minggu ada jaulatan. Jaulah pada masjid yang kita tinggal sholat padanya. Ini barakallahu fikum mereka. Dan yang kedua adalah berpindah-pindah. Ya, sehingga ya Allah, sampai pada hari ini di Sumbawa, pondok pesantren Haula, sampai pada hari mulai dari berdirinya sepi. Tidak tahu. Ya, ya karena kalau pelatihan tingkat iman itu dengan khuruj ini, kan ya mesti sepi, memang wajar. Ya, dididik khuruj ini itu dan seterusnya barakallahu fikum. Ya tapi begitu. Wa fi kulli yaumin halaqatan, dalam setiap hari itu ada 2 halaqah. Berarti beliau berbicara dengan sebuah pengalaman yang beliau lihat dan saksikan. Al-Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Halaqatun fil masjid alladhi tusalli fi. Satu halaqah yang dibikin di masjid yang dia sholat padanya. Anda sholat di tempat itu. Wathani fil bait. Wathaniyah. Halaqah kedua di rumah. Masih ingat? Hah? Yang terlibat dulu masih ingat ini semua? Barakallahu fikum. Walayyardaw anisyakhsi illa idal tazamahum. Mereka jamaatut tabligh tidak menerima, tidak ridha terhadap seseorang kecuali apabila dia konsekuen atas ini semua. Kalau ngelihat ada sedang turun imannya. Ya, sedang turun imannya. Barakallahu fikum. Wala syak, kata beliau, annahu bid'atun fid din ma anzalallahu biha min sultan. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah sebuah kebid'ahan dalam agama yang tidak pernah Allah turunkan hujah sedikit pun. Nah, kita azan dulu barakallah. Al-muadzin yuadzin. Nah, Allah. Bismillah. Kita langsungkan barakallahu fikum. Yang ketiga, di antara gambaran kesesatan yang terdapat pada jamaatut tabligh, yarauna anda anna da'wata ila tauhidi tanfirun lil ummah. Mereka berpendapat bahwa dakwah kepada tauhid itu adalah dakwah tanfir, menjadikan umat lari. Keempat, yarauna anna da'wata ila sunnati tanfirun lil ummah. Mereka berpendapat bahwa seruan kepada sunnah yang itu merupakan diddul bid'ah, mereka anggap bahwa itu menjadikan umat lari. Kelima, yaqulu amiruhum bil Hudaidah. Berkata pimpinan dedengkot jamaatut tabligh di Hudaidah. Penulisnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Beliau punya markaz atau markiz di Hudaidah. Kata tokohnya, bid'atun tajma'un nasa khairun min sunnatin tufarriqu bainahum. Bid'ah yang menghimpun orang itu lebih baik daripada sunnah yang memecah belah mereka. Subhanallah, subhanallah.
Keenam, yukinnunal adawata li ahli sunnah. Mereka menyembunyikan, menanam permusuhan terhadap ahlus sunnah. Ya. Sehingga kalau ada ahlus sunnah dipukul, ya, diancam, sampai bahkan ustaz kita, Ustaz Syafruddin, kena keprokan. Barakallahu fikum, mereka setelah ngajar biasa, rahimani wa rahimakumullah, ya. Jadi memang mereka memancang permusuhan terhadap ahlus sunnah wal jamaah. Kenapa? Kita masih ingat, barakallahu fikum, dalam nasihat Syekhuna Mukbir rahimahullah, kenapa kok semua ahlul bid'ah wal ahwa bersatu padu menghadapi ahlus sunnati wal jamaah? Jawabannya, karena dakwata ahli sunnati wal jamaah al-wahidah, satu-satunya yang siap berani berbicara, membongkar, menjelaskan tentang kekeliruan, kesalahan, penyelewengan, penyimpangan, kesesatan mereka, al-wahidah. Sehingga wajar kalau mereka itu menjadi sasaran semua dan dari semua arah. Ya, sekarang termasuk orang yang antum lihat tawadu, tapi kalau sudah jengkel, wah, premannya naik. Apalagi kalau sudah ngelihatkan tatunya, sampai wahid kan ikhwanuna fi awal, barakallahu fikum, dia mengatakan ini hadisnya dhaif. Ya sudah, ini hadisnya dhaif, yang kuat ini. Ya benar, hadisnya dhaif, memang tangannya kuat, ya memang besar orangnya, Pak. Sampai ikhwan kita, ya Allah, kalau dia pukul saya sekali, KO saya, katanya. Jadi diancungkan tangan, ya ini sudah dhaif, yang kuat yang ini. Subhanallah. Hafidhani wa hafidhakumullah. Kemudian as-sabi yang ketujuh, yuzahidunan nasa anil ilmin nafi'. Mereka menghalangi, aitazhid, menjadikan orang zuhud, maksudnya menghalangi orang dari ilmu nafi'. Loh, kenapa? Padahal mereka adalah berdakwah. Ya, kalau sampai pengikutnya itu belajar ilmu nafi', akan dia tahu kesalahannya, akan tahu kerusakan jamaah ini, pada akhirnya ditinggalkan. Sehingga apa yang menjadi sasarannya atau pendidikannya, yaitu menyampaikan ilmu fadail, ilmu-ilmu tentang fadilah-fadilah. Ini menurut mereka tidak akan ada bersinggungan bainahum, dan juga tidak akan bersinggungan di tengah umat. Menawarkan ini, kalau zikir sekian, kalau ini, wah, apalagi kalau sudah cerita tentang siwak, wah, berbagai macam cerita khurafat yang mereka, barakallahu fikum, itu adalah salah satu kampanye untuk menarik, barakallahu fikum, muslimin. Talmihan wa tasrihan, apakah pelarangannya itu dalam bentuk sindiran atau tasrihan, terang-terangan? Ya, kita ini kepingin hidupnya bagaikan awan yang membawa gumpalan-gumpalan, ya, apa namanya, air, apa, air hujan, awan yang membawa air hujan. Kita kepingin, wah, dididik murid-muridnya. Ya, tidak usahlah kita menjadi sumur saja. Sumur itu kan orang yang datang, gambarannya, ya, antum belajar seperti ini, barakallahu fikum, dikatakan wis, nunggu sumur, orang yang datang ngambil, begitu capek, lelah, tapi kita sekarang pembawa kesana kemari. Subhanallah, bagus kan? Tapi tujuannya ini, talmihan,
sebagai bentuk barakallahu fikum, sikap menghalangi orang untuk belajar. Ya, kita ingin bergerak. Loh, kalau kita main akal-akalan seperti dia, betapa sering gumpalan awan itu telah menghancurkan kaum siapa? Hah? Kaum siapa baru? Kaum Ad kan? Ya, datang disangka kalau ini awan yang mengandung hujan, ternyata petir keluar yang menyambar mereka. Kalau kita mau main akal-akal filsafat, kita itu kepingin menjadi mata air yang terus berjalan. Betapa banyak sumber air ketika berjalan itu bawa tai, leyeto, bawa kotoran, bawa bau, bawa ini dan seterusnya. Tapi kan kalau sumur tadi memang masya Allah, orang datang nimba langsung minum. Ya coba minum di mata air tadi yang sedang berjalan. Subhanallah, subhanallah. Yang kedelapan, yarauna annahu la najata linnas illa an tariqihim. Mereka mengatakan bahwa berpendapat tidak ada keselamatan bagi manusia kecuali melalui jalan mereka. Wa yadribuna ala dzalika mathala. Mereka membuat sebuah permisalan. Seperti apa? Bisafinatin Nuh. Man raqiba fiha naja. Permisalan mereka ini seperti orang yang dulu di zaman Nabi Nuh sedang naik perahu. Perahunya Nabi Nuh. Ya, sedang berlayar. Barakallahu fikum. Orang yang naik ke perahu itu maksudnya masuk ke jamaah tablik, naja, selamat. Wa man lam yarkab halak. Yang tidak mau ikut naik ke perahu akan binasa. Antum lihat permisalannya, barakallahu fikum. Ya. Ya namanya orang bodoh, tidak ngerti, apalagi kalau sudah mumet-mumet di rumah. Ya, kena ini, ya cepat terenyuh, cepat mau ikut, dan seterusnya. Permisalannya seperti permisalan perahu Nabi Nuh. Wayakulun, mereka mengatakan, inna da'watana kasafinatinu. Dakwah kita ini bagaikan perahunya, bahteranya, perahunya Nabi Nuh. Kata Syekh Muhammad rahimahullah, waqad sami'tu hadzal mathala minhum fil Urdun wal Yaman. Saya telah mendengar permisalan ini dari mereka ketika di Urdun dan ketika di Yaman. Kesembilan, la yahtammuna bitauhidil uluhiyah wa tauhidil asma was sifat. Mereka tidak memberikan perhatian, tidak punya ihtimam terhadap, ya barakallahu fikum, uluhiyah wa tauhid asma was sifat. Yang kesepuluh, innahum gairu musta'iddina li talabil ilmi. Mereka enggak punya kesiapan untuk menuntut ilmu. Kalaupun dipesan, ya, menghadiri halaqah di masjid, kalau yang menyampaikan ahlussunnah wal jamaah, banyak caranya yang menjengkelkan. Aduh. Subhanallah. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Mereka enggak punya kesiapan untuk belajar seperti antum belajar mengerti nahwu, mengerti ini, mengerti itu. Mereka enggak punya. Barakallahu fikum. Wa yaraun al-waqt alladhi yusrafu fi talabil ilmi dha'i'an. Mereka berpendapat bahwa waktu yang dimanfaatkan, dipergunakan untuk menuntut ilmu itu dha'i', sia-sia. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Kemudian beliau mengatakan, wa fihim ghairu ma dzukir. Pada mereka itu, ya, selain apa yang disebutkan itu masih ada banyak tidak disebutkan oleh beliau rahimani wa rahimakumullah, ya mungkin yang sudah dulu berpengalaman ya bisa menambahkannya ketika menjelaskan ini loh, ini juga sudah 10 lewat 11, 11 sampai 20 lewat lagi lebih bagus. Iya, barakallahu fikum. Kenapa? Karena dengarkan ucapan Umar ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu, innama tunqadu ural Islam urwa idza nasha'a fil islami man la ya'riful jahiliyah. Ya, dia mengerti kehidupan jahiliyah, apalagi kalau sudah terlibat di dalamnya, akan lebih kuat dia lagi untuk mempertahankan, menjaga, melindungi dirinya.